sinyal cinta Luna Maya untuk Reosin Hempas Faisal Nasimuddin di pergantian tahun 2020. Kisah asmara Luna Maya selalu membuat penasaran publik, terlebih pasca kandasnya hubungan Luna Maya dengan Reno Barak. Luna pun belum berani terang-terangan tentang sosok pria idaman. Namun beberapa waktu lalu Luna sempat jujur mengenai pria yang dia inginkan untuk dapat bersanding dalam hidupnya. Hal itu terungkap dari pertanyaan netizen yang memberikan pilihan antara sosok artis, yang hal itu tentunya menyinggung kalau dia nantinya akan balikan dengan Ariel Noah, dan sosok pengusaha. Ternyata Luna lebih nyaman dengan sosok pengusaha dan mau dengan artis, dengan alasan yang sangat simpel, karena tak ingin terlalu banyak gosip dan hubungannya direcokin. Memang benar guys, dua pria yang lagi dekat dengan Luna Maya adalah sosok pengusaha. Yang satu bernama Faisal Nasimuddin, pengusaha tajir asal Malaysia, dan yang satunya lagi bernama Reosin, pengusaha berasal dari Jepang. Meski beberapa waktu lalu sempat Luna Maya terciduk dengan Faisal Nasimuddin di acara DWP 2019 di Jakarta, ternyata di penghujung tahun 2019, aktris kelahiran Denpasar, Bali ini lebih memilih menghabiskan malam puncak tahunnya dengan berada di dekat Reosin daripada Faisal Nasimuddin. Hal ini terlihat dari unggahan instastory Instagram keduanya. Mereka nampak menikmati malam pergantian tahun bersama di Jenewa, Swiss. Hingar-bingar suasana hingga kembang api pergantian tahun itu terekam dalam momen-momen romantis keduanya. Sedangkan Faisal Nasimuddin sendiri menghabiskan malam tahun barunya dengan keluarga, tepatnya dengan sang adik-adik. Faisal mengucapkan Happy New Year dari kami dengan mengunggah foto berdua dengan sang adik Diana Nasimuddin, teman Luna Maya. Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Hey you.